lagi bersama gue Yoga dari JBVJS. Nah, di video kali ini gue mau introducing pod system baru dari VXVTECH, yaitu adalah pod system RB atau RB dari VXVTECH. Untuk apa aja yang ada di dalam, langsung aja kita ke bawah vapers. Oke, ini dia vapers packagingnya. Dia keren banget sih vapers, ada gambar-gambar gitu. Ini ada VXVTECH RB Pod Kit. Ini ada package kontennya. Ini ada RB by VXVTECH nya. Ada package kontennya, ada scratch and sniff nya. Oke, kita langsung buka aja. Terus langsung gua jelasin apa aja yang ada di dalam kotak itunya tuh vapers. Oke, ini dia charging dock nya vapers. Ini ada brandingnya mereka. Ini gambarnya sih keren banget sih vapers, kayak burung gitu, ada mawar-mawarnya, keren banget. Ini ada tempat untuk lo ngecasnya. Dan ini dua ini adalah baterainya vapers. Kerennya dari pod system ini vapers ya. Kita buka. Ini pod systemnya, kita ambil dulu. Mantap. Jadi itu dia baterainya bisa dilepas vapers. Keren banget. Jadi kalau misalnya baterai lo habis, lo tinggal copot ininya, bawahnya. Ini kayak ada buat lo taruh kuku. Tinggal copot. Tinggal lu ambil salah satu dari dua ini vapers. Tinggal ditarik. Mantep banget, lu dapet 3 baterai vapers. Lu dapet 3 baterai, semuanya sama mAh-nya, 3800 mAh semua. 3,7 volt, 1,4 watt hours-nya vapers. Jadi pas lu ngecas, lu nggak ngecas pod systemnya vapers. Lu ngecasnya langsung di charging docknya, pas di situ. Di dalam charging docknya lu juga dapat 2 cartridge vapers. Mantep banget deh. Terus misalnya kalau lu lagi ngecas vapers di sini, pas lu buka, ini ada 2 titik LED. Dia kalau ngecas dia warnanya merah, kalau sudah penuh dia warnanya hijau. Jadi pas lagi ngecas cuman yang di dua bawah ini doang vapers. Mantep banget lah. Nah, ini dia vapers cartridge. Untuk refill cartridge-nya gampang banget vapers. Tinggal ini nih, ada silikon gitu, lu buka aja. Terus langsung diisi vapers. Ini gua udah isi biar bisa langsung kita rasain flavor-nya gimana. Oke. Mantep banget vapers. Terus misalnya kalau lu nggak pakai cartridge yang satu, tinggal lu masukin ke charging docknya vapers. Mantep. Untuk masangnya gampang banget. Tinggal lu masukin ke dalam sini. Terus baterainya dia nggak bakal kebalik-kebalik, soalnya dia ada kayak potongan gitu buat masuk ke dalam sininya. Diklik, mantap. Oke, langsung aja lah kita ke pod systemnya. Di sini dia ada lampu, ada brandingnya. Ada brandingnya juga, RB Design by VXVTECH. Mantap banget. Terus juga ya, vapers ya, build quality-nya tuh enak banget. Dia enteng, terus solid. Terus dia juga besinya tuh enak banget dipegang. Oke lah vapers, itu doang sih yang gue bisa jelasin yang untuk di bawah. Langsung aja lah kita ke atas untuk nyobain flavor-nya gimana. Oke vapers, balik lagi bersama gue di atas. Langsung aja kita cobain flavor dari RB Pod System ini, dari VXVTECH. Untuk liquid gue lagi pakai salt-o yang rasa grape apple. Ini tuh flavornya tuh mantep banget vapers. Throat-nya tuh dapat, enak banget. Terus rasanya tuh gimana ya, manisnya tuh pas banget di cartridge sini. Terus cloud production-nya juga lumayan banyak. Oke vapers, jadi overall sih gue rekomen banget sih vapers RB pod system ini dari VXVTECH. Ya karena dia tuh keren banget sih, utama sih ini keren banget vapers. Baterai lu dapet 3. Kalau misalnya baterai habis tinggal copot, ambil dari yang di sini. Jadi lu bisa lanjut. Ya mantep banget ya vapers. Terus flavornya juga enak banget. Flavornya tuh gimana ya? Flavornya tuh bener-bener hint-hint dari semua liquidnya tuh keluar semua. Throat hitnya juga enak. Terus juga ada charging decknya. Jadi lu nggak ribet-ribet ngecas lah vapers, soalnya ada charging decknya ini. Gue sih rekomend banget ini vapers. Barangnya rapi, build quality-nya tuh enak banget, dia enteng tuh solid. Ininya juga mantep banget, dia magnet tuh, nggak bakal jatuh-jatuh.
Terus walaupun baterainya ini di luar, dia juga nggak tuh. Mantep banget ya Bapers. Oke ya Bapers, itu dong sih yang gue bisa jelasin tentang RB Pod System dari VXVTECH ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, langsung aja DM di Instagram kita @JBVJS atau di Instagram personal gue sendiri @yoga_pangesto012. Terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa #JBVJS.